faktor utamanya adalah merendah dirinya baginda Rasulullah kepada Allah. Semakin orang merendah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Man tawadha'a rafa'ahullah. Orang yang bertawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghina kepada sesiapapun juga. Bihasbi mri'in minasyarr yahqir akhahul muslim. Cukup seseorang melakukan kejahatan dan keburukan kalau menghina orang muslim yang lain dengan lisannya, dengan tangannya, termasuk dengan matanya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada orang Islam lalu di hadapannya memberikan isyarat dengan matanya menghina kepada orang yang lalu, ini juga adalah bahagian daripada penghinaan yang seseorang bila mana menghina kepada orang lain tidak dapat mendapatkan hakikat pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikenalkan oleh Allah kekurangan dan aib yang ada pada diri sendiri dan kurang untuk melihat aib yang ada pada orang lain. Dan bila mana nampak aib orang lain diberikan kekuatan oleh Allah untuk menutup aib orang lain dan diberikan keupayaan untuk mengkritik kepada diri sendiri dengan kekurangannya untuk dapat dilengkapkan agar supaya kita dapat mengenal Allah dengan mengenal kepada diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah kepada diri kamu itu perlu kamu bertafakur dan bertadabbur bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah? Sudahkah Allah ridha kepada kita ataupun sebaliknya? Carilah makna ini kerisauan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak seorang pun dapat menjamin dirinya pada penghujung kehidupannya kecuali bila mana Allah berkehendak untuk menutupnya dengan husnul khatimah.